Nih, aku jatuh nih guys ya. Tuh, langsung nembus ke bawah. Tuh, langsung jatuh dong. Astaga. Oh yes, kembali lagi Games Cafe. Bakalan nge-game Minecraft lagi ya, teman. Kita bakalan nge-review lagi set versi kalian semua ya guys ya. Dan I'm back, moodku mulai kembali. Dan hari ini aku buat video. Dan ada kabar buka untuk teman-teman kita yang ada di sana, di Kalimantan, di Sulbar. Aku gak tahu itu. Aku dapat apa ya, kayak di story-nya Bang Oji, kalau kalian tahu Bang Oji, Bang Oji TV. Dan aku ingin membantu aja untuk nge-share untuk kalian semua yang ingin membantu teman-teman kita yang ada di sana yang membutuhkan sesuatu yang mungkin di sana kekurangan. Jadi untuk kalian semua yang ingin membantu, kalian bisa cek di link deskripsi ya guys ya, yang kita bisa untuk membantu orang-orang di sana. Jadi aku ingin nge-share ya, semoga aja di sini, di games team ini, di keluarga kita ini bisa membantu orang-orang sana ya guys ya. Untuk kalian semua yang ingin membantu teman-teman kita di sana, link deskripsi ya guys ya, yang kita bisa itu di bawah aku taruh. Jadi untuk kalian semua yang ingin membantu, kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah itu aku dapat dari Bang Ozi TV di Instagramnya dia. Jadi kalian mau membantu, ya semoga lah ya, ada yang membantu, link deskripsi guys, dengan ikhlas guys, jangan terpaksa, dengan ikhlas ya. Oke guys, kita lanjut aja. Dan sebelum kita masuk ke set, saya tadi bukan ke follow saya sama link deskripsi, jangan lupa kalian juga berdonasi, kalau kalian berdonasi link deskripsi guys ya. Oke, thank you semuanya. Langsung kita cobain set pertama, let's go. Oh guys, set pertama dari Asia. Cobain set 37616626. Ada Revin di bawah stronghold dan ada villager di atas villager yang udah terinfeksi zombie. Oh, jadi tuh tempatnya ada villager, tapi di atas ada villager yang udah gimana sih maksudnya, di bawah ada villager lah, villager juga, tapi di atas juga ada villager juga, tapi yang di atas ini udah berdebu atau banyak ali yang penghuninya zombie di situ guys, tapi yang di bawah enggak. Mungkin gitu ya. Langsung aja cobain aja setnya. Setnya adalah 37616626. Oke, langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, itu di dunianya. Dan di kiri kita udah ada tempat villager yang dia bilang udah terinfeksi virus zombie ya guys ya. Dan benar ini berdebu banget tempatnya. Oh, ada Revin juga. Wah, bener. Wah, keren sih ini. Jadi kan udah mempunyai tempat tinggal yang luas sih buat aku ini guys. Tuh ya, kalian lihat ya. Tapi udah berdebu sih. Udah banyak ali zombie-zombie di daerah sini. Udah nggak ada para manusia ya. Di sini yang aku panggil itu ada Revinnya, karena ini bagus banget kalau ada Revin, jadi kan lebih cepet gitu untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau gitu. Wah, ini sih kalau buat tempat tinggal sih sementara sih nggak apa-apa sih guys ya, karena udah loh, maksudnya udah menemukan tempat tinggal, terus udah ada Revin, jadi langsung auto gitu loh guys ya. Nah di sini tuh banyak tuh ada ada chest dong. Wow guys, kalau kalian turun ya dari Revin sini ya, kan kalian tadi kan spawn ke dari situ. Nah kalian ke Revin nih, tengah-tengah dari sini ya, tengah-tengah dari sini nih yang berbentuk seperti ini nih. Nah kalian turun ke bawah nih, kalau kalian main survival kalian harus menggunakan bebatuan. Nah di sini nih ada chest dong, ada ini, ada spawner zombie do gitu. Wow, keren sekali setnya. Wah ini lumayan sih, keren kan. Dan setnya aku kasihnya 96% ya guys ya, karena ini keren banget sih, walaupun ini berdebu tempatnya, terus ada Revin yang menurut aku lumayan keren itu tempatnya ya guys ya. Gila. Oke, so guys, cobain set kedua, let's go. Oke, set kedua dari Rico Cok. Bang, cobain setku Frost Diamond, ada villager dan Revin. Oke, kita cobain aja. Susahnya gimana Frost Diamond-nya? Gini ya. Frost
Diamond. Oke, langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oh, kita masuk dunianya dan terdispawnkan di sini di pertengahan. Yang kata dia itu ada villager dan Raven ya di setnya Frost Diamond ini. Nah, kita bakalan cari-cari. Biasanya kalau misalkan udah disebutin kayak gitu pasti udah nongol di depan kita sih atau di samping-samping ya guys ya. Oh iya bener nih ada villager di sini ya. Jadi kalian semua di sana nanti kan lurus aja laut sini dan ini tuh ada villager dan ya Raven-nya mana? Tapi lumayan luas ya tempat apanya tempat villager-nya. Ini menurut aku lumayan luas. Ini keren banget sih. Dan di kirinya villager ini tuh ada tempatnya para penyihir. Nah, ini lumayan sih, lumayan keren, lumayan keren. Tempatnya lumayan luas juga. Aku suka banget sih kayak gini-gini nih. Oke. Dan ini enggak ada Raven-nya ya. Ini cuman 4 villager doang yang kalian bisa menempuh hidup di sini. Dan kirinya banyak alih pepohonan kayak mansion rival biasa dan gak ada Raven-nya dari sini guys ya. Hanya tempat penduduk desa biasa yang kalian cari selama ini. Ya mantap. Dan setelahnya aku kasih nilai 88% guys ya. Karena lumayan keren juga sih. Tempatnya First Diamond ini banyak alih gua-gua tuh. Aku suka juga sih tuh. Terus ada tempat penduduknya juga. Lumayan. Oke, kita coba cobain ya set ketiga. Let's go. Oke, set ketiga dari Eka Prastio. Bang, cobain setku ada bioma koral yang langka di laut langsung aja ada belakang. Oke, setnya itu ya. Setnya pakai min, guys. Setnya adalah min 19094444795. Oke, sudah so masuk ke dunianya. Let's go. Oh ya, sudah masuk ke dunianya. Dan responkan di sini. Dan kata dia tadi tuh ada bioma koral yang langka di laut langsung. Di laut lepas atau di laut langsung, guys? Nah, kita bakal cari ya. Ini di laut katanya dia, guys. Wow. Ini tempatnya para SpongeBob, guys. Aku suka banget tuh kayak gini. Apa ya? Kayak warnanya tuh mencerah banget gitu, guys. Ini kah bioma koral yang disebut? Ini bener gak, guys? Aku kurang paham ya, kayak bioma koral gitu. Tapi ini aku ngeliatnya sejuk aja ya. Kalau di bawah laut tuh ada tempatnya SpongeBob ini. Wow, keren sih. Lumayan. Tapi di tempat ini kayak nggak ada aneh-aneh ya. Maksudnya di tempat yang kayak gini tuh nggak ada sesuatu yang menurut kita aneh gitu guys. Atau menurut kita yang pengen kita cari di tempat ini gitu. Wow. Ini pertama kali aku lihat sih. Di set kalian. Wow, tapi ini nggak ada tempat duduk ya guys ya. Jadi ini nggak kemungkinan untuk main survival. Kayak seperti biasanya. Jadi kok kalian mencarinya penduduk itu di set ini nggak ada ya. Ini hanya kayak menemukan benda-benda di laut ya. Kalau buat main survival, kalau seperti kaliannya biasa, kalian cuma menemukan pohonan ya. Ini di sini juga ada sih. Cuma kalian bisa menemukan tadi itu koral-koral tadi yuk kayak SpongeBob gitu. Nah itu sih. Tapi di sini nggak ada penduduk desa ya guys ya. Kasih nilai 66% ya guys, karena lumayan bagus juga. Dan kita langsung coba set keempat, let's go. Oh yes, set keempat dari Rama 111 Dani. Bang, cobain set aku bacot terus. Slash TP bla 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 bla. Oh, saya cobain aja. Setnya set bacot. Kita langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, sudah masuk dunianya dan kita dispawnkan di pertengahan dan di depan kita di set bacot ini udah ada tempat villager ya guys ya. Wow, gila ini keren banget sih, luas sih dong. Astaga, set bacot ini wah gila sih, keren ya guys ya. Ada tempat villagernya ya, tuh ada gua-guanya juga ya. Wow, keren. Lumayan sih guys, kalau kalian suka set bacot
Dan kita bakalan TP yang dibilang. Kita langsung aja TP slash TP A 300007 spasi min masuk ke teleportnya. Let's go. Ada apa nih guys? Wow, tempat salju guys. Gak bisa jalan loh. Guys, gak bisa jalan ke belakang tuh. Kenapa nih? Tuh ya, kalian bisa lihat ya tombol aku guys ke depan loh padahal. Tapi kayak aku tuh kayak dijagain dong, gak bisa kemana-mana. Tuh lihat ya tombolnya guys. Aku udah belok ke kiri nih kan. Tuh dia gak mau belok. Tuh baru bisa belok. Kalau kita diem nih, kita gak bisa jalan tuh. Lihat. Tuh dia nge-stuck dong. Kenapa nih weh? Astaga. Tuh kalau misalkan kita jalan terus itu bisa jalan ya. Tapi kalau misalkan kita diem itu kita gak bisa jalan dong. Tuh lihat tombolnya. Nah, nge-stuck langsung tuh. Lihat lagi guys. Gak jelas anjir. Astaga ini kenapa? What the? Kok gini sih? Guys, ini kenapa? Kenapa ya aku jatuh langsung nembus ke bawah? Tuh. What the? Wah, ini aneh banget sih. Aku enggak pernah nemu-nemu kayak gini, guys. Wah, gila ini enggak bisa jalan dong. Tuh. Ke kanan tuh ya. Nih lurus terus nih aku jalan tuh. Nah, tuh. Jalannya kayak ngelek-ngelek gitu, guys. Tuh. Dan saya tidak kasih nilai 75% ya guys ya, karena ada pendukungnya juga tuh. Aku suka dan ada dapat saljunya ini. Dan ini sih keren banget, aneh, aneh dan keren ya. Nih, aku jatuh nih guys ya. Tuh, langsung nembus ke bawah. Tuh, langsung jatuh dong. Astaga. Oke, guys, langsung sebenarnya set ke terakhir. Let's go. Oh guys, terakhir dari Ramah Craft. Wih, namanya sama ya kayak tadi Ramah. Bang, cobain set Kumin 94716510103. Oke nih setnya setnya Min 94716510103. Kita langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oke, kita spawnkan di pertengahan. Dan di keliling kita ini banyak ali pepohonan atau hutan yang dikira ya buat main survival itu lebih gampang karena kita udah menemukan pepohonan dan kayak bisa buat rumah dan buat kayu, membuat pedang dan segala-segala hal ya guys ya. Dan kita cari hanya pepohonan biasa, setnya hanya pepohonan biasa yang kalian nemukan di dunia kalian sendiri. Dan is Minecraft kok kayaknya mulai aneh nih guys, gara-gara coba tadi. Oh, di depan kita udah ada ini ya, penduduk. Oke, oke. Wah, luas sih, lumayan ini dong. Wow, sampai ujung dari kanan. Dari kanan ke kiri, terus-terus itu. Wow, lumayan guys. Rapi ya tempatnya ya, tempat duduknya loh. Ada jalan-jalanannya. Gila-gila sabi ya nih guys. Gila. Dan ya guys, hanya dapat duduk yang kayak nemuin gitu loh. Jadi lumayan lah ya, lumayan. Dan set ini aku kasih nilai 81% ya guys. Jadi lumayan keren banget. Tempatnya itu luas banget. Terus tempat buat sementara ya lumayan lah guys ya. Dan oke guys, thank you semua yang nonton video kali ini. Dan hanya segitu aja ya. Hanya sekilas lah ya. Guys, jangan lupa kalian follow sama aku dan CV. Jangan lupa kalian berdonasi. Kalau kalian berdonasi, jangan lupa kalian. Kalau kalian ini membantu teman-teman kita yang di sana ya guys. Di Kalimantan tuh sedih banget sih guys ya. Banyak kali cobaan sekarang. Kalian harus bersyukur kalian sekarang guys. Oke, thank you semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.